Kamu mending gak usah kenal sama aku. Aku punya banyak musuh di sekolah ini. Orangnya rambutnya putih pirang, pakai gelang. Aku pernah lihat dia makan banyak banget. Mungkin hobi dia makan kali. Hobi makan ya? Kalau gitu aku mau buatin dia makan sebagai tanda terima kasihku karena udah. Jesse, ke kantin yuk. Hai Vania, hai Sabrina. Kebetulan hari ini aku bawa bekal masakanku sendiri. Mau nyobain gak? Aku bikinnya banyak loh. Wah, asik. Love you full lah pokoknya. Makasih ya. Malah diliatin doang. Ayo cepet makan. Oke, oke. Ini beneran kamu yang bikin kan, Jess? Iya dong. Jess, seriusan? Ini kamu yang buat? Iya. Memangnya kenapa? Enggak, ternyata ada juga cewek yang pandai masak di usia kayak kita. Ini pertama kali aku masak buat orang lain. Jadi, cobain ya. Terus kasih komentar. Yang jujur ya. Ayo, selamat makan. Apa ini? Bener-bener aneh banget rasanya. Gimana? Enak gak? Keasinan atau pas? Ngomong-ngomong, itu bekal satu lagi buat siapa, Jess? Oh ini, aku mau kasih ke orang yang udah nyelamatin aku kemarin. Ya, hitung-hitung ucapan terima kasih. Hah? Kayaknya orang itu gak akan suka. Hey, masakan Jess lumayan enak juga ya. Iya kan, Sabrina? Iya. Wah, aku jadi pengen cepet-cepet ngasihin bekal ini buat orang itu. Oh iya Sabrina, aku gak nyangka kamu suka makanan buatanku. Lain kali, aku pasti masakin lagi buat kamu ya. Iya Jess, makasih. Kata Alex sih, jam-jam segini dia pasti selalu ada di tempat biasa dia nongkrong. Aku cari ke sana deh. Semoga aja dia suka masakanku. Meskipun aku gak tahu masakan kesukaan dia apa. Tapi gak apa-apa, aku coba dulu aja deh. Itu dia. Hey. Hah? Mau ngapain kamu kesini? Udah aku bilang jangan deket-deket sama aku. Iya maaf. Aku cuma mau ngasihin ini bekal yang tadi aku buat sendiri di rumah. Ya buat ucapan terima kasih aja udah nyelamatin aku kemarin. Enggak, aku udah kenyang. Pergi sana. Cobain dulu pokoknya. Hey, kenapa masakanku dimuntahkan? Itu kan aku bikin sepenuh hati. Nggak enak. Masakannya Jessie rasanya kok aneh banget ya. Ya seenggaknya dia udah mau nyoba. Tapi masa cuma masak telur ceplok sama sosis aja bisa sampai aneh gitu rasanya? Ya mungkin emang nggak bakat masak aja kali. Wih.
Bener kan gak enak? Tapi kamu habis tuh makanannya. Ya sayang soalnya. Gimana pun juga kan ini makanan, tetap harus dihabisin. Tapi ya jangan dipaksain makan juga kalau gak enak. Bawel ah, diem. Kayaknya kehidupan di sekolah ini bakal jadi berwarna juga.